Halo Sobat Trader, di minggu ini pelaku pasar masih melihat mengenai pengaruh dari kebijakan Bank Sentral Amerika yang cenderung lebih ke nada hawkish, yang mana indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan. Dan beberapa mata uang yang berlawanan dengan US dollar Amerika mengalami pelemahan, termasuk komoditas emas. Untuk minggu ini, Gubernur Bank Sentral Amerika akan kembali lagi melakukan testimoni di hari Selasa dini hari, dan itu akan dipantau oleh pelaku pasar. Apakah akan kembali menegaskan kebijakan moneter yang mana akan melakukan dua kali kenaikan suku bunga di tahun 2023, atau akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari jadwal semula. Itu cukup menarik bagi kita semua yang saat ini sedang bertransaksi, karena volatilitas market, volatilitas mata uang, volatilitas komoditas akan berpengaruh ketika mata uang dolar Amerika itu bergerak. Nah, untuk saat ini sentimen sedang menguat untuk indeks dolar. Tapi kita nggak tahu untuk minggu ini apakah indeks dolar akan kembali lagi menguat, karena beberapa data ekonomi akan dirilis, antara lain klaim pengangguran, penjualan rumah baru, kemudian aktivitas sektor manufaktur dan jasa, dan yang tidak kalah penting adalah indeks harga PCE, yang mana indeks ini adalah untuk melihat angka inflasi yang merupakan favorit dari Bank Sentral Amerika. Kemudian dari negara Inggris, Bank Sentral Inggris juga akan melakukan meeting di minggu ini, yang mana pelaku pasar akan melihat apakah Bank Sentral Inggris jadi untuk mengurangi stimulus atau masih mengikuti kebijakan moneter yang saat ini dijalankan. Kemudian untuk awal pekan ini, harga emas masih bergerak di level 1778, sedangkan harga crude oil masih bergerak di kisaran 71 dolar per barel. Minggu kemarin, stok minyak di Amerika berkurang begitu banyak. Dan untuk minggu ini, pergerakan crude oil akan diuji lagi oleh stok cadangan minyak yang diprediksikan di minggu ini mengalami kenaikan. Tapi untuk nilai aktual, versi IEA akan dirilis besok hari Rabu. Demikian Sobat Trader untuk market overview minggu ini. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.